Ya, lampu bunda dibangun. Azam lucu, Masya Allah. Halo guys. Azam itu jalan 2,5 tahun. Sekarang ntar lagi Desember, jadi 3 tahun. Bisa ada suara aku kan, tapi ya. Kenapa ya di sini ada tulisannya kayak mikrofonnya ada. Ada bun. Lihat Azam, ada Azam tuh lagi main-main, lagi nggak, lagi sekarang lagi fasenya nggak bisa diem, lagi kemana-mana. Kenceng suaranya kak. Udah. Kenapa kurusan? Serba salah. Gemuk kena. Kurus juga kena. Kaget Mimi jatuh. Aku gak pakai filter sayang. Enggak sama sekali. Kalau pakai filter kan ada. Apa? Iya sibuk aja sama filter. Ya adalah. Apalagi salahku? Cuangki iya enak, tapi aku mau nge-gym. Aku kira pakai filter, enggak ada. Kalau ada filter tuh ada. Azam itu suaranya. Siang-siang kak. Makasih doanya. Kenapa? Kak Azam dong. Azamnya lagi main sama Arthur. Bunda vlog bareng dong. Udah tayang. Mana sih? Bunda cowok yang kemarin kemana? Udah enggak aku. Sudah tidak. Kayak udahlah lebih menikmati sendiri saja. Jadi Atas. Lebih menikmati sendiri saja. Fokus sama anak. Karena ternyata sakitku belum hilang. Tanpa aku sadari.
tahu. Azam lagi main. Wow. Waalaikumsalam. Bun kemarin datang ke pengajian. Enggak, akunya kerja. Aku syuting di Bogor. Cari duit. Cari duit. Cari duit. Iya, rambutnya jadi kayak ngembang di atas karena sebenarnya rambut aku tuh rusak tuh. Jadi kemarin itu ada proyekan, ada kerjaan yang harus rambutnya digelapin, diitemin dari yang warnanya coklat terang, terus harus diitemin gitu. Nah, terus proyekannya udah beres, aku terangin lagi, hancur langsung. Anaknya nangis kejer tuh. Iya. Kenapa? Ntar dikira aku gak ngurusin anak apa gimana. Anak aku lagi main sama Arthur. Lagi main sama mainannya dia. Itu bukan nangis kejer sayang. Karena lagi dikejar-kejar sama Arthur. Diundang sama Iki Bunda, Azam datang gitu. Tapi Azam ada di sana pasti. Mungkin karena kerja terus kali ya, jadi keringatnya juga keluar karena kan kerjanya kan di outdoor yang di, kalau kalian suka nonton tuh program Strong Woman yang di Trans TV itu. Jadi kerjanya tuh di luar-luar, panas-panasan apa segala macam, keringetan. Jadi udah sama kayak olahraga. Oh, dia temen rambutnya? Iya. Dua kali nih aku ngejelasin. Jadi kemarin sempat ada proyekan yang harus diitemin rambutku gitu loh. Nah, udah proyekannya udah selesai. Terus aku terangin lagi rambutku, di bleaching lagi apa segala macam kan, karena kalau misalkan dari hitam ke terang lagi tuh harus bleachingnya tuh harus berapa kali. Nah, ini udah di bleaching terus-terusan jadinya rusak. Gak apa-apa, bentar doang. Hanyalah Tuhan saja bisa menenangkanmu.